Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz sekarang suara Ustaz ceramah sering dipakai untuk TikTok? Banyak ceramah Ustaz dipakai untuk TikTok. Saya sampaikan kepada para TikTok. Kalian yang pakai TikTok tidak pakai jilbab, mengejek-ngejek saya. Kalian cari saya di akhirat nanti. Kalian yang pakai TikTok untuk diupload ke internet, mengejek-ejek, lalu kemudian mengambil keuntungan dari situ, yang kalian ambil itu haram. Kalian makan menjadi darah daging. Tidak ada ngambil duit, tapi dibuat itu hanya untuk banyak like, hanya untuk ketawa-ketawa saja. Sudah mempermain-mainkan agama. Adapun yang TikToknya itu, TikTok terbagi dua. Satu TikTok haram, satu TikTok halal. Ada dia pakai peci, anak muda, meniru ceramah, isi pesannya baik, mengajak sholat, ngajak puasa, bagus. Tapi ada anak gadis, tidak pakai jilbab, pakaiannya tidak sopan, tapi menggunakan isi ceramah hanya untuk la'ibau wa huzwa, mengejek dan mempermainkan. Maka ingatlah, kalian akan tua, kalian akan sakit, kalian akan mati, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Like and share. Nah, nanti potong share biar mereka tonton, biar ditengok. Takutnya yang itu pula di TikTok-kannya. Wallahu a'lam bishawab.